Okay guys, so assalamualaikum dalam video kali ni. So guys, aku nak racun korang satu benda ni. Aku ada pergi kedai kedai dessert lah, ada dessert. Lepas tu ada akak ada explain aku, wah, setahu aku krip ni hanya ada durian saja. Tapi tak sangka sekarang dah ada macam-macam guys. So ni dia korang tengok. Ada apa ni? Apa krip Oreo eh? Krip Oreo krip pun ada. Lepas tu krip beef cough. Beef cough punya krip tu pun dah ada sekarang ni. So ada lagi satu cheese more. Tapi aku tak ambil cheese more lah, tak apa suka cheese more. So guys, tengok aku, aku nak review kat korang rasa macam mana eh krip baru ni. So jom aku nak try Oreo krip eh. Oreo krip korang tengok tu. Aku tak tahu macam mana rasa dia. Kalau durian krip tu dah biasa makan, dah biasa rasa dah lah, dah tahulah memang sedap lah rasa durian. Untuk Oreo ni memang boleh pula ada perisa Oreo sekarang ni. So memang sangat pelik. So guys, ni aku ambil satu. So korang tengok ni. So ni dah bentuk dia warna hijau. Kalau durian crepe tu mesti dah warna kuning kan. So yang ni dia warna hijau. Korang tengok. So first bite untuk korang. Aku try dulu. Kita tengok sedap ke tak sedap kan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam dia penuh dengan rasa Oreo lah. Rasa Oreo. Sedap. Sedap lah, serius. Bismillah. Memang rasa Oreo guys. Memang penuh. Memang rasa Oreo lah. Manis. Rasa Oreo, biskut tu dengan krim Oreo tu memang ada. Memang terasa lah. Satu inovatif. Innovation, orang banyak innovation. Sedap, sedap, serius. Dah rasa macam ice cream Oreo lah. Korang kena try Oreo clip. So sekarang aku nak pergi ke Biscoff pula. Kita pergi kepada Biscoff pula. Krip Biscoff. So sedia maklum Biscoff punya krip ni, Biscoff ni biskut dia macam masin-masin tau. So macam-macam masin-masin. Dia ada manis, dia ada masin. Tapi banyak masin lah. Nak makanan-makanan ataupun dessert yang berasaskan biskut Biscoff ni. So sekarang ni dah ada krip. So jom aku nak rasa. Color dia macam red velvet eh. Red velvet pun warna maroon. Aku nak rasa sekali. Tengok-tengok. Macam mana rasanya. Mesti unik siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap aku loading sekejap. Aku try lagi sekali. Okey, dah gigit yang kali kedua. Baru aku nampak, baru aku dapat rasa biskut-biskut tu. Ni dekat dalam ni. Tengok, penuh. Gigitan kedua baru aku dapat rasa masing-masing biskut-biskut tu. Ya, ni dia. Sedap, serius. Bila dah dapat litik biskut-biskut tu, memang rasa sedap gila. Dah, biskut ya. Dengan klip ni rasa manis-manis. Lepas tu campur pula rasa masing-masing biskut-biskut ni. Memang terangkat pergi dia. Memang sedap guys. Korang kena cuba. Korang kena cuba krip-krip yang berlainan perisa yang tengah viral sekarang ni. Macam-macam dessert krip yang ada selain durian. So korang kena dapatkan dia dekat kedai-kedai dessert buang pikiran korang. So aku beli ni dekat House of Frozen Food. So memang tu lah pot aku sekarang ni. Pot makanan-makanan frozen, pot dessert-dessert sekarang ni. Aku memang akan pergi kat sana lah untuk beli. So guys, korang akan terasa, boleh try. Ada pelbagai, ada macam-macam dan pelbagai dessert-dessert dan frozen food yang ada. So guys, last bite untuk korang. Tak cuba, tak tahu. Sedap weh. Hakikat dessert, pergilah cari.
Aku yang video aku. Eh, super. Rating aku boleh bagi 8/10. Nah, untuk Kedi Oreo yang biskof ni. Overall sedap. Tak terlalu potong kaki ya, tak terlalu potong kaki, sebab dia sedap. Ngam-ngam se orang panggil. Okay, bye-bye.